Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku, Hendra Hermawan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan pergi ke Jalan Otten Rajiman Bandung, teman-teman, buat cari tahu kucing apa yang lagi hits di tahun ini, teman-teman. Tapi sebelum itu, aku cedera nih muka aku. Tapi sebelum kita ke sana, teman-teman, jangan lupa untuk bantu aku mencapai 100.000 subscriber di tahun ini, teman-teman. Oke, caranya gampang banget, buat kalian subscribe aja. Nah, kalian dengan subscribe itu membuat aku jadi semakin semangat buat membuat video dan edukasi juga pada kalian, teman-teman. Tapi sebelum itu, kita akan kasih makan dulu coba. Tapi sebelum itu, sebelum kita pergi ke Jalan Otten Rajiman Bandung, kita akan kasih dulu coba ini. Nih, kita akan kasih dulu coba makau dari Watson. Ini adalah super serum. Nah, super serum ini dia diciptakan oleh ahli gizi dan nutrisi hewan, teman-teman. Jadi anabul kalian, kucing, anjing yang nggak doyan makan, yang makannya susah banget nih, yang makannya susah, yang makannya kurang gembul, kalau pakai ini dia bentukannya nih, Max Pau nih, dijamin kucing kalian, anabul kalian, kucing atau anjing kalian jadi semakin rampus makannya, jadi semakin sehat. Pokoknya ini adalah vitamin. Cara makanya gampang banget ya teman-teman, tinggal kita buka aja. Nih, langsung kita kasihkan ke anabul kesayangan kalian. Kalau di sini ada coba, kalau aku nih ya, kita akan kasih coba ini makan. Caranya gampang banget, tinggal kalian pencet ujung ini, kasih makan aja ke coba nih, kasih gini. Nih, coba. Nih, tinggal gini aja ke coba nih, lihat. Nah, tinggal kalian semprotkan aja, mudah banget kan. Kalau vitamin yang lain itu kalian harus colek-colek dipakai jari ke mulutnya. Nah, kalau ini tinggal semprot aja. Tinggal semprot, satu kali semprotan aja teman-teman. Dia udah bisa membuat kucing anabul kalian jadi gemuk, jadi sehat, bulunya jadi bagus, doyan makan, rampus teman-teman. Pokoknya dari Max Pau. Ini sekali semprot pakainya teman-teman. Jadi ini isinya itu 500 mili. Jadi bisa untuk 500 kali semprot. Dengan harga 249.000, ini pokoknya worth it banget buat kalian yang mau anabulnya tetap sehat, tetap gembul. Ini adalah solusinya, Max Pau. Solusi masalah anabul dalam satu kali pencet. Tuh, dia bulunya jadi bagus, teman-teman. Ya udah, langsung aja kita akan OTW ke Jalan Otten Rajiman Bandung, teman-teman, buat cari tahu jenis kucing apa aja yang lagi hit di tahun ini, teman-teman. Juga vitaminnya banyak banget nih, teman-teman. Lihat aja sendiri nih vitaminnya nih. Banyak banget ya. Vitamin A, D, E, K3, B1, B6, C. Nah, pokoknya banyak banget lah, teman-teman ya. Jadi silakan aja langsung kalau yang mau pesen, yang mau beli Watson Max Pau ini, Max Pau dari Watson super serum ini, bisa langsung ke link deskripsi di bawah video aku. Langsung aja teman-teman, di situ ada Shopee, ada Lazada, ada Tokped. Silahkan kalian order di online shop kesayangan kalian, teman-teman. Nih, yaudah langsung aja kita OTW ke Jalan Rajiman Bandung. Oke teman-teman, kembali lagi di channel aku, Hendra Hermon. Oke, kali ini kita sudah ada di tempatnya, di Jalan Otten Rajiman Bandungnya, teman-teman. Kebenaran aku pakai masker hari ini karena kurang enak badan, jadi kita pakai masker. Kita kesini karena mau lihat update sama mau cari tahu kucing apa yang lagi banyak dicari, yang lagi hits banget, kucing apa aja jenisnya. Kita nanti langsung tanyain aja sama para pedagangnya di sini, kucing apa aja yang lagi hits di sini. Maksudnya, kucing apa yang lagi banyak banget dicari sama orang. Nah, itu berarti lagi banyak makan yang cari, berarti lagi hits, teman-teman. Langsung aja kita ke toko AUT. Nah, ini kebenaran hari Minggu tuh rame. Untung aja nggak hujan, biasanya tuh hujan, teman-teman, di sini tuh. Jadi kita datangin dulu tokonya AUT. Nih, ini sama AUT. Selamat siang AUT. Ya. Sore kita AUT. Ya, AUT nih. Iya. Untung nggak hujan, Nak. Tadi di Kopo hujan, Nak. Lumayan. Nah, pakai mobil. Banyak ya. Jadi banyak, tinggal jenis apa aja? Kittennya. Tuh, tinggal sedikit lagi, teman-teman. Versi ya, teman-teman. Lagi banyak yang beli tuh. Nah, jadi sambil kita nungguin AUT, ada yang nanya-nanya, kita lihat-lihat dulu stoknya AUT di sini, teman-teman. Ini ada kitten-kittennya. Kittennya tinggal dua, teman-teman. Tinggal yang besar-besarnya katanya. Tuh, yang kitannya dia habis katanya, tuh tinggal Persia sama Siam aja. Nanti kita cari tahu kucing apa yang lagi banyak orang cari di sini, teman-teman. Oke. Nah, lagi ada yang beli, kita next ke sebelah sini dulu ya. Nah, di sini juga ramai banget, teman-teman. Tuh. Ini tokonya Aiko, jadi susah juga nanyanya, langsung aja kita. Kalau mau nyari dogi juga ada sih, teman-teman nih. Kalau dogi itu sebelah sini. Nah, dogi sebelah sini. Kita yangin aja dulu nih ke Pak Lilinya lagi ngobrol kita sama A ini. Selamat sore A. Sarang Asa Sandi. Oh, Sarang Asa nih, teman-teman. Stok apa aja? Mini Pau, Chihuahua, Mini Pau, Chihuahua, Vespa Corgi,
Ini Chihuahua temen-temen nih. Chihuahua, Mini Pom, sama West Corgi. West Corgi. West Corgi. Kalau tingganya ke bawah kayak Hus Papis temen-temen. Oke. Tingganya bentuk telinga. Bentuk telinga, bener kan nak? Oke. Stok kita nak. Stok kita. Nah, cuma ada 6 ekor. Ah, habis ya, ya? Habis. Nih, Persia nih. Ini Persia, teman-teman nih. Ini usia setengah bulanan pasti 2 setengah bulanan ya. 2 setengah bulan. Tuh banyak banget tuh. Lucu-lucu teman-teman nih. Ini yang 2 bulan. Nih 2 bulan. Kisaran berapa? Variatif harganya. Ada yang 900, ada yang 1,2, ada yang 1 juta. Oh, dari 900 teman-teman. Dari 900 ribu. Nah, sekarang kita tanya sama Sandinya nih teman-teman. Kucing apa yang paling banyak dicari sekarang, Kak? Persia ya. Persia paling banyak ya? Oke, di toko pertama. Jadi Persia nih paling banyak dicari teman-teman. Oke, terima kasih A Sandi. Oke, jadi toko pertama itu Persia teman-teman yang lagi banyak dicari. Kita next ke sini. Terus ini lagi ada yang beli teman-teman. Ini ada manskin, kita tanya-tanya. Selamat sore, A. Boleh tanya-tanya, A? Boleh, seperti biasa. Silakan. Lagi ada stok apa, kita tanya? Manskin, Persia. Ini manskin? Oh, manskin. Ini manskin, teman-teman. Usia berapa dia? 3 bulan setengah. 3 bulan setengah, nih. Wah, lucu. Lagi bobo dia, teh. Betina. Oh, betina. 2 bulan setengah, teman-teman, nih. Lucu sekali. Temannya di bawah satu lagi. Oh, temannya di bawah. Oh itu tuh, kisaran berapa kalau mau adopsi? Kasih 3 juta. 3 juta teman-teman. Jadi ada Persia, Manskin, tuh ini Persia nih. Ini Persia, Persia nih. Medium. Persia medium. 500 ribu. Oh ini nih, ada yang 500 ribu teman-teman nih. Yang medium. Medium, matanya biru juga, bagus sih. Keren-keren. Oleh ini Persia. Persia. Nah, teman-teman kita tanyain sekarang. Bulan ini banyak orang yang mau adopsi kita apa? Sekarang eksotik banyak. Banyaknya eksotik. Oke, mantap. Terima kasih ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Sekarang yang lagi naik tuh di toko pertama tadi Persia. Terus di toko ini eksotik. Memang beda-beda sih. Tapi akan kita compare mana yang sering banyak dicari dan kenapa alasannya. Ini sama Pak Lili nih. Selamat sore Pak Lili. Selamat sore. Nih, ini topanya tadi yang udah yang ini. Nah yang itu. Terima kasih. Ya. Oke, yang jadi dogi juga ada nih. Dogi tuh di sini tuh. Nih, yang lagi cari dogi juga ada di sini tuh, banyak tuh. Langsung aja ke sini teman-teman yang kalian cari, tanya-tanya langsung. Nah, ini Persia. Oh ini banyak banget tuh. Nggak bisa dikira tanya dulu karena banyak banget yang lagi beli tuh. Oke, ini AUT lagi kosong nih. Nih, sempat kepotong tadi AUT ada yang beli soalnya teman-teman. Ya. Oke, jadi ya. Lebih rame tadi. Kita datangnya ke sorean teman-teman ke sini. Oh, minggu nggak pasti. Sabtu minggu langsung datang teman-teman. Sampai habis tuh. Iya, sampai habis. Stok AUT kosong nih. Sekarang mau tanya nih. Paling banyak orang cari adopsi kita apa? Kucing apa sekarang nggak? Ada Himalaya. Himalaya tuh yang shorthair. Paling banyak? Nggak ribet ya, tapi ada yang dewasa. Ya emang sih, kalau Himalaya itu emang cantik sih. Hmm. Yang shorthair. Nah, shorthair. Yang mau bulu-bulu kemana-mana kan yang bulu tipis. Iya, betul. Nah. Oke, terima kasih Aute. Iya, santai aja. Langsung aja teman-teman, buat kalian yang mau cari kucing, mau adopsi, langsung aja datang ke sini. Kayaknya sih variatif ya, relatif juga yang carinya tergantung kesukaan mereka. Tapi banyaknya nggak banyak juga sih, beda-beda. Masing-masing toko ada yang Persia, ada yang EXO, ada juga yang Himalaya. Tergantung kalian ya. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe, bantu aku mencapai 100 ribu subscriber di tahun itu teman-teman. Dengan cara klik like dan subscribe. Aku pakai masker karena nggak enak badan nih. Jadi kita pakai masker ya, udah dadah. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman, dadah.